Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teddy Anwar dari Divisi Project. Pada minggu ke-7, saya akan membahas sedikit materi mengenai mekanisme pembentukan kekuatan beton serta kelacakan atau workability pada adukan beton. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa beton merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam suatu konstruksi. Artinya, kolom dan balok pun baik pada rumah maupun pada gedung-gedung tinggi maupun jembatan dan bangunan lainnya itu menggunakan elemen beton sebagai material yang dapat menahan memikul beban yang sangat besar. Nah, masuk ke dalam pengertian kekuatan beton. Nah, untuk kekuatan beton merupakan kemampuan beton tersebut dalam memikul beban yang diterima, baik itu beban tarik maupun beban tekan. Kemudian yang dimaksud dengan kelacakan adukan atau campuran beton yaitu mudah tidaknya adukan beton dibuat, diaduk maupun dicor, serta dipadatkan pada saat melaksanakan pekerjaan beton. Itu disebut dengan kelacakan adukan. Nah, kelacakan adukan dapat diamati dari plastisitas adukan beton atau dari kekentalan adukan tersebut. Nah, adukan kental yaitu kelacakannya rendah atau sulit dikerjakan. Terus kemudian sedangkan apabila adukan campuran betonnya encer, kelacakannya pun tinggi serta mudah dikerjakan. Nah, ini kita langsung saja ke dalam cara mengetahui mengecek kekuatan beton atau kelacakan beton. Nah, kelacakan adukan diukur dengan menggunakan alat kerucut terpancung. Nah, ini biasanya alat kerucuk yang biasa standar digunakan dengan diameter atas 10 cm untuk diameter bawah 20 cm dengan tinggi 30 cm. Nah, kemudian ini untuk pelaksanaan metode uji selamnya. Nah, untuk yang pertama pastinya disiapkan alat serta bahan. Kemudian tadi cerucut yang tadi disiapkan, kemudian disimpan dengan posisi terbalik, diameter yang besar itu berada di posisi paling bawah. Kemudian baru dimasukkan 3 kali campuran beton. Yang pertama, sepertiga pertama dimasukkan campuran adukan beton, kemudian ditusuk dengan menggunakan batang baja diameter 16 mm. Nah, ya, pada lapisan pertama itu ditusuk sebanyak 25 kali tusukan lapis pertama, kemudian diisi lagi lapisan kedua, ditusuk-tusuk lagi menggunakan batang baja sebanyak 25 kali tusukan, kemudian diisi lagi sampai full dan sama diisi ditusuk-tusuk menggunakan batang baja tersebut, kemudian bagian atasnya diratakan. Nah, setelah itu si casing kerucuk tersebut diangkat secara tegak lurus supaya tidak merubah posisi adukan beton yang telah tadi dimasukkan. Nah, kemudian setelah itu si kerucut yang tadi posisinya dibalikan dengan yang bagian diameter yang besarnya itu berada di atas, sedangkan yang diameter kecilnya di bawah. Kemudian disimpan penggaris ataupun batang yang lurus. Kemudian habis itu baru diukur penurunan si beton tersebut. Nah, itu yang dinamakan slumpnya. Diukur, kemudian dicatat mengalami penurunan berapa sentimeter. Nah, kemudian ini klasifikasinya. Apabila adukan sangat kental, maka kelacakan sangat rendah. Nah, ini nilai slumpnya berada di angka 0 sampai 10 mm. Nah, ini apabila penurunan hanya di angka rentang 0 sampai 10 mm, maka adukan tersebut disebut sangat kental, kelacakannya pun sangat rendah, dan proses pengerjaan workability-nya pun akan susah. Kemudian, jika adukan hanya kental, kelacakan rendah, nilai slump berada di angka rasio 10-30 mm. Kemudian, sedangkan untuk adukan sedang, adukan encer, dan adukan sangat encer itu menurut SNI berada pada angka 60-180 mm. Nah, ini mekanisme pembentukan kuat tekan beton. Yang pertama, kuat tekan beton ini dibagi dulu menjadi dua. Yang pertama, ada yang namanya lekatan atau bonding. Jadi, antara pasta semen yang mengeras dengan permukaan agregat. Nah, ini biasanya dapat mempengaruhi. Makanya,
Untuk agregat diusahakan menggunakan agregat yang permukaannya kasar supaya daya ikatnya menjadi lebih kuat. Kemudian kuat lekat ditentukan oleh kesepakatan pasta antara semen serta air. Kemudian nanti dapat diketahui faktor air dikurangi semen. Kemudian dapat diketahui kekuatan beton berbanding terbalik dengan faktor air per semen. Nah, kemudian kuat tekan beton yang pertama untuk mengetahui saling mengunci atau interlocking antara pasta semen yang mengeras dengan permukaan kasar agregat. Nah, ditentukan oleh kekerasan atau tekstur permukaan agregat serta susunan ukuran butirnya. Nah, kemudian melalui bisa juga uji gradasi agregat. Nah, selanjutnya mekanisme pembentukan plastisitas adukan beton. Nah, plastisitas atau kelacakan adukan beton ditentukan oleh jumlah air yang digunakan. Selain itu ditentukan juga oleh banyaknya luas permukaan atau total agregat yang harus dibasahi oleh air. Nah, kemudian menentukan jumlah semen yang digunakan serta ditentukan oleh gradasi agregat yang digunakan membentuk beton. Maka dapat disimpulkan makin kecil ukuran agregat, makin banyak pula air yang dibutuhkan untuk menghasilkan slum yang sama. Nah, untuk konsep dasar perancangan komposisi bahan dalam adukan atau campuran beton, yang pertama mencapai kuat tekan beton yang direncanakan dengan menentukan besarnya W per C. Kemudian untuk mencapai memperoleh nilai slum yang diinginkan untuk dapat dikerjakan dengan mudah pada pelaksanaan pekerjaan beton. Itu dengan menentukan kebutuhan air. Ini untuk mempermudah workability pada saat nanti penuhan beton kepada media yang akan dicetak. Kemudian menghitung jumlah agregat yang diperlukan. Nah, mungkin cukup sekian materi singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.